Okey, dan untuk waktu ini, ini pun kuman sebenarnya menyebarkan berita-berita ataupun cerita palsu ini, kuman masyarakat. Jadi tolonglah jangan jadi kuman masyarakat kerana ia akan meresahkan orang lain. Betul. Jadi kita terus berbicara tentang berita palsu, jangan resahkan masyarakat. Bersama-sama di talian pada kita ini iaitu Tan Sri Lilam Tai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Selamat pagi Tan Sri. Selamat pagi Syaril dan Hanif. Ya, saya. Tan Sri di mana? Di rumah ya. Di rumah ya. Okey. Baik Tan Sri, berkaitan dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan bagi mengawal juga mengatasi COVID-19 di Malaysia. Dan setakat ini pemerhatian Tan Sri, adakah orang ramai memahami dan juga mematuhi PKP ini? Ya, ini dalam ini suasana negara kita dilanda musibah COVID-19. Kita pun sudah masuklah minggu ini ketiga lah, PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Saya memperhatikan bahawa pematuhan ataupun kadar pematuhan PKP lah pun sudah itu meningkat lah. Dan itu menurut pihak polis lah, itu nampaknya lah mereka pun telah menyatakan bahawa kadar pematuhan sudah sampai itu lebih kurang 99%. So saya anggap bahawa ini adalah satu perkara yang ataupun perkembangan yang amat positif. Ini kerana ia membuktikan bahawa kerjasama lah dapat diberikan oleh masyarakat ini kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan PKP ini. So saya rasa semua anggota itu masyarakat pun sudah memahami lah betapa pentingnya bahawa PKP ini hendak dan perlu dilaksanakan bagi tujuan untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Saya jugalah ada memaklumkan kepada semua itu ahli pertubuhan saya lah, Ikatan Komuniti Selamat lah, dalam ini tempoh ini berusaha sedaya upaya untuk mendidiklah itu masyarakat kalau ada mana-mana bahagian yang perlu mendapatkan info informasi lah dan juga apa bahan-bahan bacaan yang itu perlu, saya sudah menugaskan anggota saya untuk menyebarkan maklumat itu kepada mereka. So itu jadilah saya itu rasa bahawa pelaksanaan PKP inilah setakat inilah boleh di itu katakan ada itu memuaskan. Sungguh pun tidak dapat dinafikan ada segelintir lah itu masyarakat kita yang masih mengingkari PKP ini. Baik. Tan Sri, kalau kita boleh tahu juga reaksi Tan Sri tentang penyaluran bantuan makanan dan juga bekalan asas. Itu sangat penting. Selain pada bantuan daripada kerajaan, kita tengok sekarang NGO-NGO pun aktif dalam menyalurkan bantuan. Mungkin Tan Sri ada sesuatu yang dikongsikan bab penyaluran bantuan ini. Ya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memujilah semua badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO lah. Yang memainkan peranan itu pentinglah ini untuk mengagih-agihkan itu makanan ini kepada golongan itu sasar, terutama inilah ini kepada golongan yang memerlukan, golongan yang miskin termasuklah golongan warga emas, you know, ini gelandanggang, you know, UKU dan itu sebagainya. Pihak berkuasa telah mengumumkan ini baru-baru inilah bahawa kalau ada apa barangan ataupun makanan ini sepatutnya lah mereka nak apa ni membawalah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk ke apa ni mengagihkan. Tapi inilah juga ada itu menimbulkan itu masalah, dan saya gembiralah bahawa pihak
kerajaan itu dapat mendengarlah rayuan daripada NGO yang ingin terlibat ini secara aktif, oleh kerana mereka yang tahu mana golongan sasar yang mereka nak mengagihkan itu makanan. Dan itu dengan apa ni, keputusan yang diambil oleh kerajaan, jadi mereka sekarang nampaknya sudah melonggarkan itu syarat, dan sekaranglah NGO inilah boleh terus memainkan itu peranan yang aktif. Cuma yeah, mereka harus mendaftarkan dengan Jabatan Kebajikan itu masyarakat. Saya rasa isu makanan ini sangat itu penting, oleh sebab kalau dalam tempo pelaksanaan PKP ini, dan apa tak lagi lah kita tahu bahawa ada itu ramailah dari golongan miskin yang itu tidak ada wang ataupun itu mereka yang amat itu miskin. Jadi makanan inilah ada satu perkara yang sangat ini penting, yang sepatutnya lah perlu disampaikan kepada golongan tersebut. Ya, baik. Tan Sri, berkaitan dengan berita palsu ini kan, walaupun ada pelbagai inisiatif langkah yang telah pun dijalankan oleh kerajaan untuk membanteras berita palsu ini, tapi masih lagi ia berlaku, tersebar luas berita-berita palsu ini. Apa komen daripada Tan Sri? Ya, apa ni, ini membayangkan bahawa ini ada sebahagian itu masyarakat yang itu nampak saya lah mereka adalah tidak bertanggungjawab lah. Sepatutnya lah apabila mereka diberitahu lah bahawa mereka sepatutnya duduk di rumah. Akan tapi sungguh pun mereka duduk di rumah, tetapi untuk mengatasi lah ini kebosanan, mungkinlah mereka menggunakan itu gadget-gadget itulah, ini iPhone semualah untuk hantar mesej dan itu sebagainya. Saya rasa pada kesuahannya lah, kalau ada informasi lah yang betul, informasi yang itu sahih lah, ini seperti mana yang dilakukan oleh RTM, ini TV1 lah saya tahu, RTM sebagai itu station yang menyampaikan ini berita-berita sahih, berita-berita betul. So itu jadilah saya rasa adalah merupakan tanggungjawab itu mereka untuk itu sebarkan informasi yang itu betul, dan itu bukan apa ni, itu sebarkan berita-berita itu palsu ataupun fake news. So saya rasalah bahawa ini adalah soal berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan tanggungjawab ini seseorang. Saya rasa pada saat yang itu getir inilah merupakan tanggungjawab setiap ini warga untuk bersikap bertanggungjawab dan membantulah membantu itu negara lah untuk memerangilah wabak COVID-19, dan tidak akan terlibat dalam sesuatu lah yang menunjukkan bahawa itu mereka nak menggunakan ini teknologi itu baru untuk bermain-main dan itu ini sebagainya. Dan ada satu perkara yang penting saya rasa saya nak berkongsi dengan orang ramai, dan itu ialah bahawa apabila seseorang itu menerima sesuatu itu video ataupun message yang mereka itu sanksi adalah sesuatu yang mungkin tidak betul. Jadi saya harap bahawa mereka berfikir dan itu semak berita sebelum berkongsi itu dengan sahabat-sahabat mereka. Ini kerana lah yang sangat penting ini, kita tidak nak apa-apa berita ini palsu yang menggemparkan itu masyarakat ataupun yang menimbulkan panik dan itu sebagainya. Dan saya rasalah terpulanglah setiap kepada setiap warga yang bertanggungjawablah untuk memastikan bahawa berita palsu inilah itu tidak akan disebarkan. Betul. Dan akhirnya Tan Sri, kita tengok sebelum ini saya ada baca beberapa artikel juga, bila ramai duduk rumah ni ada juga problem tentang masalah mental. Ini pun kita nak beri perhatian jugalah supaya kita boleh positif dan juga jaga kesihatan mental kita. Tan Sri melihat isu ini?
Ya, apa ni, ini boleh dijangkakan. Saya sudah ini kerap kali lah membuat ini kenyataan media untuk mengingatkan ini itu rakyat agar mereka pada saat ini mereka harus memikirkan tentang aspek bagaimanalah boleh menjaga kesihatan mental itu mereka. Ramai yang itu mengikut ini arahan, misalnya duduk di rumah, telah meluahkan rasa itu bosan, sunyi dan juga mati ini kutu lah, kerana mereka terperuk di rumah. So itu jadilah soal ini tentang bagaimana mereka bolehlah menghadapi ataupun menangani isu berkenaan dengan keresahan dan ini apa tak lagi dalam masa lockdown inilah. Itu kerana kita tahulah bahawa naluri manusia adalah bersosial dan bebas bergerak tanpa itu sekatan. So apabila mereka itu menghadapi lockdown ini, jadilah itu boleh apa ni membawa isu lah tentang kesihatan itu mental. Jadilah saya diberitahulah juga ada kes-kes apa ni keganasan yang itu berlaku lah di itu rumah dan itu ini sebagainya di antara suami dengan dan isteri dan itu keluarga, dan inilah ini sesuatu lah yang saya rasa sepatutnya boleh dielakkan. So jadilah saya menasihatilah ini orang ramai ini supaya itu mereka menggunakan itu masa lockdown ini untuklah terlibat dalam aktiviti yang boleh menyenangkan itu mereka mencari masa untuk itu relaxation, bermain dengan anak-anak itu mereka itu menonton itu TV RTM dan itu sebagainya. Dan saya haraplah bahawa apabila seseorang itu boleh tahulah bagaimana mereka boleh melakukan ini, jadilah saya harap bahawa isu berkenaan dengan masalah kesihatan mental boleh dielakkan. Baik. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri. Terima kasihlah kepada RTM. Terima kasih banyak. Okey, baik itu nasihat. Banyak nasihat yang dititipkan seketika tadi.